Selamat siang pemirsa, masih bersama saya Bribda Triyanoviana. Pada hari Senin 18 Desember 2017, Polres Indramayu sedang melakukan pemeriksaan kendaraan dinas roda 2, baik kendaraan dinas Polres maupun Polsek Jajaran. Pemeriksaan tersebut dipimpin Kapolres Indramayu, AKBP Arief Fajarudin, SIKM HMAP, dalam rangka persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2018. Demikian yang dapat saya laporkan.